kira-kira apa sih yang bisa terjadi setiap 40 detik gitu. Setiap 40 detik satu orang mati karena suicide atau bunuh diri. Apa nggak cukup psikiater di Indonesia? Itu pertanyaan saya waktu mau masuk. Dan jawabannya adalah, kalau kata WHO, satu psikiater harusnya menangani 30 ribu orang. Sedangkan di Indonesia, rasionya adalah 1 banding 300 ribu orang. Kalau sedang bisa untuk bersyukur, maka bersyukurlah. Kalau sulit, maka coba bikin gratitude journal. Saya Abdullah Ihsan, dipanggilnya secara formal Ihsan, tapi mungkin kalian akan lebih sering dengan nama saya Dudu, dan saya rasa itu nama yang lebih ringan juga untuk diucapkan. Terus saya di FK Unpar itu angkatan 2011 masuknya, akhirnya lulus di tahun 2017 awal. Waktu itu saya sempat telat 3 bulan karena sempat ikut short course di Radboud University di Belanda. Habis itu saya sebelum residensi kerjanya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Lembang, Cisarua. Terus habis itu masuk residensi di tahun 2020 Agustus, berarti saya batch-nya Agustus 2020. Kesibukannya apa aja? Ada ya, kesibukannya residensi. Teman-teman sekalian mungkin nonton sekarang ya, atau mungkin sekarang nonton lagi dimanapun itu, coba dipikirkan, saya mungkin dalam 5-10 detik ini pikirkan kira-kira apa sih yang bisa terjadi setiap 40 detik. Apa yang bisa terjadi? Karena mungkin kalau orang mau masak butuh waktu 10 menit. Kalau orang mandi minimal 3 menit. Orang mungkin sholat 5 menit. Apa yang bisa terjadi dan itu penting dan terjadi setiap 40 detik? Iya, jadi dipikirin aja, nggak usah. Saya akan sampaikan jawabannya apa yang mungkin terjadi dalam setiap 40 detik. Setiap 40 detik satu orang mati karena suicide atau bunuh diri. Ya, ini tuh lebih cepat dari kalau kalian mandi 3 menit, berarti kalian sudah kalian berarti mungkin witnessing ada sekitar 4 orang yang mati selama waktu mandi. Dan 800 ribu orang mati dengan suicide setiap tahunnya. Ini worldwide ya. Di data Indonesia, nah ini, sayangnya data Indonesia pun belum banyak. Artinya concern dalam bidang ini di Indonesia belum begitu besar. Ya, apakah ada data per provinsi, per kota, atau per daerah? Ada, cuma saya rasa masih sangat minim. Jadi kita perlu banyak research dalam bidang ini. Terus selanjutnya adalah bahwa di Indonesia ini angka depresi ya, menurut kalau kita pakai sistem wawancara MINI atau Mini International Neuropsychiatric Interview itu ada di 6,1. Artinya kalau misalnya aja, kalau nggak salah sekarang Indonesia itu kan penduduknya 250 juta lah ya, kurang lebih sih itu. Kalau kita asumsikan 200 juta aja. Dalam 200 juta itu, kalau misalnya ada 6,1 yang depresi, kita bisa asumsikan ya bahwa ada sekitar 12 juta orang di Indonesia yang depresi. Tentunya kita tahu bahwa depresi adalah salah satu faktor paling kuat untuk bunuh diri gitu kan. Dari 12 juta yang mungkin mengidap depresi tersebut atau mengalami depresi, ternyata hanya 9% yang berobat. Oke, ini hasil dari riskes dasar atau riskes kesehatan dasar Kemenkes. Artinya kalian bisa bayangkan mungkin kalau ambil 10% ya dari 12 juta hanya 1,2 juta yang berobat. Kenapa? Pertanyaannya kan apa emang mahal? Apa emang stigma? Kita tahu ya kalau stigma orang susah buat berobat. Terus kita juga tahu bahwa mungkin pada beberapa orang masih merasa itu mahal. Padahal sesungguhnya mungkin saya sampaikan bahwa pengobatan dengan psikiater di masalah gangguan jiwa bisa ditanggung oleh BPJS. Jadi saya rasa itu bisa sangat dimanfaatkan oleh teman-teman yang pengen dapat penanganan di bidang itu. Dan memang ada satu hal yang sangat-sangat penting dan berhubungan dengan alasan mengapa saya juga masuk ke psikiatri selain dua alasan yang emerging atau dua alasan yang ini ya tadi tentang depresi dan bunuh diri yang sangat besar. Dan pertanyaan saya, ya udah emang ada masalah itu, pertanyaannya adalah kenapa harus saya nambahin psikiater? Apa nggak cukup psikiater di Indonesia? Itu pertanyaan saya waktu mau masuk. Dan jawabannya adalah, kalau kata WHO, satu psikiater harusnya menangani 30 ribu orang. Sedangkan di Indonesia, rasionya adalah 1 banding 300 ribu orang.
Oke, jadi masih sangat minim psikiater di Indonesia. Jadi buat saya pribadi, ada masalah besar yang terjadi dan fenomena besar yang bermasalah, dan ada kesempatan untuk kita menjadi bagian dari solusi. Jadi mengapa kita tidak menjadi bagian dari solusi tersebut? Saya rasa itu. Mulai yang pertama, ini pertama tapi tidak utama ya, saya selalu nekanin bahwa IPK itu pertama tapi bukan yang utama, bukan berarti kita harus mati-matian ngejar itu dan melupakan yang lain ya. Itu bagi saya, tapi kalau bagi orang lain ada yang merasa utama tentu nggak masalah juga, mungkin ada pencapaian tersendiri yang dia ingin dapatkan. Ya untuk masuk residensi psikiatri atau PPD psikiatri itu untuk jadi dokter spesialis kedokteran jiwa itu IPK minimal 2,75, baik yang PSSK, yang SKAT maupun PSPD atau KOAS atau dokter muda. Terus punya STR dan SIP, ini juga sudah sempat ada briefing bagaimana ada pertanyaan tentang tentara dan polisi. Intinya sih malah sampai sekarang ada dari senior saya yang dokter polisi dan sedang menjalani PPD psikiatri, dan sangat banyak PPD psikiatri yang lalu pada saat saya masih koas dulu gitu kan, terus ketemu sama PPD psikiatri itu adalah dokter militer. Jadi saya rasa itu sangat mungkin, malah kalau saya dengar ya dokter militer ini salah satu yang kebutuhan psikiaternya yang paling tinggi gitu, maksudnya di antara bidang yang lainnya. Bahkan kalau kita tahu di kota Bandung tuh ada rumah sakit TNI AU Salamun Bandung di Ciumbuleuit, itu rumah sakit tipe B tapi psikiaternya ada 4, jadi emang cukup besar. Dan nanti kita juga lihat bahwa ada cabang ilmu sendiri untuk psikiatri militer, jadi itu memang bukan hal yang aneh untuk didatangi oleh dokter militer. Yang ketiga, pernah bekerja selama minimal 1 tahun. Nah, bagian ini tuh sedang digodok kalau nggak salah sama fakultas, apakah internship, kan kita ada internship ya, internship ini cukup nggak buat menutupi syarat ini atau butuh kerja selain internship. Terus surat rekomendasi ID, dulu zaman saya sih masih ada rekomendasi kembali ke rumah sakit mana kalau misalnya kita selesai PPDS, dan rekomendasi bebas, jadi kalian boleh masukin ke rekomendasi yang lain. Terus saya nggak tahu sekarang, tapi yang penting untuk rekomendasi ID itu wajib. Ini sih nggak begitu sulit, ya selama kita menjadi anggota ID yang baik dan berkontribusi aktif, maka akan dapat surat rekomnya. Tapi kalau kita pernah melanggar etik atau melanggar disiplin, maka mungkin akan ada proses lain. Terus yang kelima, sertifikat seminar atau penghargaan. Bagi yang PTT, bagi yang pernah menjadi relawan COVID, bagi yang pernah jadi relawan bencana, apapun itu akan sangat berharga buat bisa membantu masuk. Bukan berarti langsung, oh ini jadi kayak punya backingan, enggak. Itu menunjukkan betapa kita punya dedikasi yang besar buat bangsa, sehingga kita berharap bahwa lulusannya pun bisa membantu orang lain. Seminar, tentu seminar-seminar psikiatri ya. Selanjutnya untuk TKBI, jadi ada syarat kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini kalau TKBI itu dari UNPAD, terus kalau TOEFL itu bisa dari luar ya. Ini kalau ada yang nanya, boleh nggak TOEFL dari luar? Boleh. Dengan TOEFL yang memang certified IPP, lebih dari 450, begitu juga TKBI lebih dari 450, dan IELTS 4,5. Ya. Terus tes kemampuan akademik dilaksanakan oleh UNPAD juga, lebih dari 450. Terus ada biasa ya, SKKB, SKCK. Bagi kalian yang tentunya saya harap tidak ada yang pernah bermasalah secara kriminal, jadi ini suratnya gampang keluar. Yang ke-9 ada lembar penilai UKM PPD. Sempat diajukan buat dihilangkan karena dirasa tidak relevan, tapi saya kurang tahu apakah jadi apa enggak. Terakhir ada pemeriksaan NABZA dan MMPI. Nah, MMPI ini tadi berhubungan sama pertanyaannya tentang kalau orang harus sehat benar ya kan, harus sehat tanpa celak gitu. Pertanyaan gitu ya. Nah, bagaimana jika punya trauma di masa lalu gitu? Gini, prinsipnya seperti ini. Tidak ada manusia yang sama. Setiap orang pasti berbeda. Itu yang membuat kita berbeda juga. Dan apa yang membuat kita berbeda adalah masa lalu kita dan bagaimana pembentukan moral, nilai, dan juga perilaku kita. Harus sehat tanpa celah. Pertanyaannya sebenarnya sehat tanpa celah itu definisinya apa dulu mungkin? Atau mungkin ada yang pengen, atau harus sehat banget ya, harus stabil banget mentalnya. Emang definisi stabil mental itu apa? Kalau buat saya, selama dalam pemeriksaan psikometri termasuk MMPI yang tidak ada hal ekstrim. Hal ekstrim itu bisa terjadi ketika memang kita ada gangguan jiwa ya. Hal ekstrim, tidak ada hal ekstrim. Terus yang kedua juga bahwa tidak ada gangguan fungsi. Kita nggak ada gangguan fungsi dalam bekerja, belajar, fungsi sosial atau fungsi perawatan, jadi nggak ada masalah. Saya rasa nggak masalah buat masuk ke PPD psikiatri. Jadi, tapi dok, saya pernah punya
gangguan cemas. Ya kalau kamu atau mungkin teman-teman yang mau masuk masih ada gangguan cemas, pertanyaannya adalah apa usaha kita buat menyembuhkan atau memulihkan itu? Jadi kalau kita sudah dalam terapi, saya rasa ada besar sekali chance ya untuk kita masuk. Cuma kalau misalnya kita tahu kita ada gangguan, samalah kayak misalnya ada orang DM gitu kan, diabetes melitus, tapi dia nggak mau minum obat, nggak mau pakai insulin, makannya masih nggak teratur. Ya kan berat ya kalau kita bantu. Tapi kalau di psikiatri sama, kalau orang pun ada gangguan psikiatri, saya rasa selama dia sudah punya insight atau pengawasan tentang penyakit yang bagus, dia berobat dan dia stabil saat itu dinyatakan oleh dokter yang memang menangani dia, saya rasa tidak ada masalah. Dan itu MMPI yang akan membuktikan. Kurang lebih demikian. Walaupun MMPI ini nggak jadi yes no gitu ya, kayak wah MMPI-nya buruk nih, nggak masuk nggak? MMPI itu hanya sekedar rekomendasi yang nantinya akan diwawancara langsung sama dosen-dosen kita. Gitu. MMPI itu kayak cuma ya alat ukur lah gitu. Walaupun dia alat ukur yang akurat, tentu yang lebih akurat lagi adalah penilaian psikiater beserta MMPI itu terhadap si calon peserta PPDS itu langsung. Gitu. Jadi untuk biaya untuk masuk PPDS psikiatri itu, waktu zaman saya masih 15,5 juta per semester. Pas masuknya itu berarti 2 kali SPP. Jadi kalau nggak salah pas saya masuk itu 30, tiap semesternya 15, 15, 15, 15. Jadi, ya, saya rasa kurang lebih segitulah. Jadi emang kalau bagi yang belum punya beasiswa, memang butuh kerja mungkin sekitar 1,5 atau 2 tahun ya. Jadi baru punya bekal. Itu baru bekal belajar ya, belum bekal buat makan. Iya, memang tadi yang juga terjawab itu MMPI itu salah satu tesnya ya. Jadi MMPI itu salah satu tes yang memang dilaksanakan untuk masuk ke PPD psikiatri. Tadi juga sudah kita sebut tentang sehat tanpa celah itu atau sehat tanpa kekurangan apapun. Saya rasa itu nggak ada standar pastinya, nggak ada scoring kayak misalnya kalau hasil MMPI kamu segini maka kamu sehat sempurna, itu nggak ada. Selama masih dalam batas normal ya, artinya tidak terlalu rendah, tidak ada kelainan yang kita temukan, saya rasa itu nggak ada masalah. Terus kalau ujian masuk, oke saya coba saya screen dikit lagi ya. Yang pertama tadi saya sudah sebutin seleksi berkasnya yang mungkin akan berubah setiap tahun, tapi saya rasa nggak akan jauh-jauh dari situ ya. Terus ada tes tertulis sama wawancara. Pas tertulis ini ada pilihan ganda, sama ada, maaf ini ada typo, ada artikel atau esai. Nah pada saat pilihan ganda, soal kita nggak pernah sama. Jadi mungkin kontennya sama ya, wajar ya, maksudnya kan memang ilmunya sama, cuma bentuk soalnya ataupun bentuk pertanyaannya itu selalu beda. Jadi buat saya yang kita bisa pelajari adalah ya skill atau penguasaan yang bukan soalnya. Kalaupun ada soal-soal yang teringat oleh yang sebelumnya pernah tes ya boleh dipelajari bersama, cuma jangan berharap dengan menghafal itu bisa tiba-tiba dapat nilai yang bagus gitu. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Pernah ada angkatan yang bahasa Inggris soalnya. Terus tapi kalau di FK 4 mungkin karena sudah sering MD ya dengan bahasa Inggris, saya rasa mungkin ada kebiasaan yang mungkin membantu kita dalam mencerna soal bahasa Inggris. Terus ada artikel dan esai. Jadi artikel ini artikel jurnal ya, mungkin teman-teman pernah dengar jurnal artikel atau artikel jurnal. Nah ini tuh bisa aja tugasnya adalah mentranslate atau menerjemahkan sebagian, bisa juga merangkum, bisa juga menindaklanjuti kira-kira setelah ini bisa perlu ada apa, atau bisa juga dari situ ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut misalnya tentang simptomatologi, ada pertanyaan tentang istilah-istilah psikiatri gitu. Tapi biasanya dua paket inilah untuk ujian tertulis. Yang pertama adalah pilihan ganda ya, buat saya kualitas soalnya bagus menurut saya. Terus yang kedua ada artikel dan esai, ini tergantung ya keberuntungan dapat yang mana soalnya atau seperti apa. Semoga yang sesuai yang kita sudah pelajari. Nah untuk belajarnya bisa menggunakan Kaplan Sadox yang Synopsis of Psychiatry. Ribet banget, Synopsis of Psychiatry. Nah itu sekarang ada edisi 12, cuma yang dulu mungkin masih pada buka edisi 11, nggak apa-apa juga. Ada juga Style Essential Psychopharmacology. Itu buat saya buat belajar tentang psikiatri biologi ya, kan orang-orang ngeliatnya kayak psikiatri itu kan kayak psikolog ya, jadi bawaannya
non eksakta, non biologis, oh tidak. Sebenarnya memang kita tidak banyak melibatkan itu secara ngomong sama pasien, kan, tapi kita nggak ngomongin soal neurotransmitter ataupun bagian otak, area otak pada pasien, ya banyak kita langsung kasih obat kalau memang dibutuhkan. Tapi untuk memahami biologi dan psikiatri bisa pakai yang tal tadi. Terakhir ada wawancara. Nah, pada wawancara ini, menurut pengalaman saya sih, nggak tahu kalau ada perubahan ya, tidak banyak ditekankan mengenai keilmuan yang mendalam di psikiatri. Jadi lebih ke bagaimana kita menghadapi permasalahan, persoalan, ataupun bagaimana kita mempersepsikan hidup. Jadi wawancara di sini lebih banyak tentang kepribadian kita, tentang mungkin masa lalu kita, tentang bagaimana kita memandang kesuksesan, tentang bagaimana kita menilai diri kita, itu ada di wawancara. Terus apakah terlihat empatinya atau ekspresinya? Kalau ekspresi pasti kelihatan ya. Saya pas, jujur nih, saya pas ya, wawancara itu saya mikir, ya Allah ini saya masuk ke ruang wawancara ya, muka saya dilihatin sama 7 psikiater, kayak ini orang tiap hari, orang-orang ini kan tiap hari ngeliatin ekspresi pasien dan menilai pasien dari postur, gerak, ekspresi gitu kan. Terus saya sekarang saya nilai gitu, cuma tapi nggak usah dipikirin ya, selama kita jujur dan melakukan yang baik ya nggak masalah juga. Jadi ekspresi, kalau empati mungkin nggak gitu kelihatan ya di wawancara, cuma saya rasa yang intinya yang diperiksa ataupun yang diteskan itu bukan keilmuan, tapi lebih ke arah kepribadian kita. Yang pertama, prinsipnya PPDS itu adalah dokter. Dia punya SIP, dia punya surat izin praktek. Dalam melaksanakan pasien, dia punya wewenang. Jadi bedanya sama koas adalah, atau koas sama dokter muda adalah, pada dokter muda dia nggak punya surat izin praktek. Jadi dia tidak bisa bertanggung jawab atas pasien, dan dia hanya di bawah supervisi sesuai arahan dari residen ataupun konsulen ataupun dosen. Sedangkan kalau residen itu dia punya tanggung jawab sama pasien. Jadi dia berhak melakukan tindakan, namun semuanya dalam supervisi dosen atau konsulennya. Kalau bukan konsultasi via telepon, WA, atau mungkin ya memang sudah jadi kompetensinya, misalnya kompetensi sehari-hari ya, misalnya contohnya adalah wawancara, memberi diagnosis, itu kan kompetensi ini ya, kompetensi sehari-hari. Jadi itu kayak wawancara kan nggak mungkin dipantengin sama konsulennya terus gitu kan. Cuma kalau misalnya memberikan terapi, memberikan tindakan, itu biasanya kita konsul dulu ataupun tanya ACC apa enggak gitu kan, sama konsulennya. Jadi baru kita lakukan. Jadi intinya yang dilakukan PPDS adalah seorang dokter. Dia adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tempat dia ditempatkan, namun dia fokus pada pasien-pasien yang memang sesuai keminatannya, di mana penatalaksanaan pasien-pasien itu dikonsultasikan pada konsulen ataupun dokternya. Pada dosennya. Terus mungkin kalau jenjang sampai ke SPKJ, mungkin saya screen ini ya, singkatnya per semester. Kalau 1-8 semester. Jadi yang pertama nih, semester 1 itu akan fokus di psikiatri biologi, wawancara psikiatri, filsafat, dan research programs gitu kan. Sebenarnya tentunya ini banyak lagi ya, maksudnya cabang-cabangnya, cuma saya coba ambil juga yang bagian-bagian apa ya, mata kuliah-mata kuliahnya gitu. Ini yang pertama, jadi semester 1 itu belum megang pasien nih, nggak tahu kalau ada perubahan ya, cuma waktu saya masuk semester 1 sampai sekarang belum megang pasien, belum melayani pasien, sambil ngurus SIP juga, karena tentu bikin SIP itu bukan hal yang cepat, butuh waktu. Psikiatri biologi, jadi belajar dulu biologinya seperti apa, belajar wawancaranya dulu sebelum ketemu sama pasien. Dan kita belajar filsafat juga ya. Jadi mungkin ada yang merasa, aduh ngapain belajar filsafat, kayak ngawang gitu. Sungguh sebenarnya banyak keilmuan psikiatri yang didasarkan pada ilmu-ilmu filsafat, gitu, walaupun kita nggak mendalami banget, enggak, cuma itu menjadi dasar. Terus research programs, contohnya misalnya kalau di esketnya FK Unpad tuh pokoknya hal-hal berbau CRP deh, community research program gitu ya, yang ngomongin soal metodologi penelitian, tentang study design, ngomongin soal penulisan ilmiah, ngomongin soal cara belajar mengajar, itu urusan research program. Terus yang semester 2 itu siklus kehidupan, teori perkembangan. Jadi inilah yang menjadi, kalau buat saya pribadi, ini yang menjadi dasar kita memahami manusia tapi tidak ngejudge.
Jadi kita belajar tentang bagaimana manusia itu hidup dari dia lahir, bagaimana apa saja yang mungkin terjadi sejak dia lahir sampai sekarang, mana yang kira-kira ada gangguan sehingga menyebabkan gangguan psikiatri yang sekarang, gitu kan. Makanya kalau bagi orang-orang yang bercanda atau ini bilangnya, wah, lu udah kayak dukun ya, gitu kan? Ya, enggak, kita enggak nebak-nebak, enggak juga pakai jin, gitu ya. Cuma pakai keilmuan gitu. Dan kita bukan judgement kayak yang, oh kamu orangnya kayak gini ya sekarang, pasti masa kecilnya gini deh. Enggak boleh. Kita enggak boleh bilang kayak gitu. Cuma kita bisa berasumsi mungkin saja. Boleh kita konfirmasi. Kalau boleh tahu waktu umur segini, kira-kira di rumah kondisi seperti apa? Itu boleh kita tanyakan. Cuma kalau misalnya kita langsung ngejudge itu enggak boleh. Terus, ada psikoterapi suportif. Sesungguhnya ini seingat saya itu diajarkan juga sama dokter muda, karena diharapkan dokter umum juga mampu melakukan, gitu kan. Sangat disayangkan soalnya kan kita ya nggak sedikit gitu ya melihat mungkin karena nggak paham cara melakukan psikoterapi suportif, sehingga pada saat ketemu pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu agak bingung bagaimana cara menanggapinya. Terus ada psikofarmakologi, mulai belajar obat. Nah semester 2 ini mulai belajar megang pasien, mulai belajar nanganin pasien, tapi dia belajar menanganin pasien di ruang pemulihan atau ruang tenang di psikiater. Jadi psikiater itu ada dua macam ruangan. Kalau ruang rawat misal penyakit dalam kan ada yang ICU, ada ruang rawat biasa, ada ruang rawat HCU, high care unit gitu. Kalau kita ada ruang intensif atau ruang akut dan ruang tenang atau pemulihan. Bedanya apa? Kalau di ruang tenang ini, di tempatnya semester 2 ini, pasien-pasien tidak ada lagi gejala yang mungkin membahayakan pasien ataupun membahayakan orang lain. Nah, kalau di semester 3 itu dia ngurusin pasien-pasien di ruang intensif atau ruang akut, di mana pasien-pasiennya sangat mungkin membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Contoh, pasiennya mau ngebukin orang, pasiennya mau ngelempar barang, pasiennya ngerusak, pasiennya mau bunuh orang, atau pasiennya nggak mau makan, pasiennya ada usaha-usaha untuk bunuh diri, pasiennya ada usaha untuk menyakiti diri, itu kan bisa membahayakan diri ataupun orang lain. Nah, itu ada di semester 3 yang menangani. Oke? Okay? Nah, terus ada gangguan organik juga, ini biasanya kita lihatnya juga di ruang akut ya. Biasanya gangguan organik ini adalah kondisi di mana gangguan psikiatrinya disebabkan oleh gangguan di fisiknya. Jadi, kalau misalnya kita lihat gangguan psikiatri, belum tentu semuanya tuh akibat trauma, akibat masalah psikososial, nggak gitu. Orang dengan ureum yang tinggi pun bisa menyebabkan gangguan pada otak. Misalnya ya itu. Nabza, ini juga. Tapi di sini belum menangani ya, baru belajar tentang neurobiologinya ataupun biologinya. Jadi belajar teorinya dulu, tapi belum pegang pasien nabza dari awal sampai habis. Paling menangani pasien nabza di ruang akut ya, atau di ruang intensif ya, cuma kan tidak menangani pasien secara komprehensif sampai dia pulang kalau di semester 3 ini. ECT, ini electroconvulsive therapy. Nah, di semester 3 ini kita belajar juga sebuah terapi yang diberikan saat kita butuh respon cepat. Namanya electroconvulsive therapy. Jadi pasien dibuat kejang dalam kondisi yang terkontrol. Jadi kejang yang terkontrol, berapa stimulus yang masuk terkontrol, pasien dalam kondisi anestesi, jadi dia nggak merasakan kejangnya. Nah itu, tapi hasil risetnya menunjukkan bahwa itu adalah salah satu metode yang bagus untuk bisa cepat memberikan dampak ataupun efek pengobatan pada pasien. Untuk psikometri, ini adalah bagaimana kita belajar tentang, di semester 3 kita belajar tentang bagaimana mengkuantifikasi sesuatu yang kualitatif. Ya kan, bahasanya mulai ini ya, mulai jelimet. Nggak apa-apa, biar kelihatan pinter aja, nggak ada yang bercanda. Jadi kalau di psikometri ini belajarnya tentang, kayak kita pernah dengar MMPI tadi ya, atau mungkin teman-teman pernah dengar kuesioner, ya kan? Kalau kuesioner itu kan biasa menilai sesuatu. Nah, kuesioner-kuesioner ini kalau digunakan buat mendiagnosis ataupun memberikan screening untuk gangguan jiwa, itu namanya psikometri. Jadi pengukuran psikologi seseorang. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi psikososial, sehingga kita belajar tidak hanya dari saat dia masuk rumah sakit, tidak hanya kuratif, tidak hanya preventif saja, nanti kita belajar di akhir, tapi juga bagaimana rehabilitasi pasien. Karena kan kita tahu sendiri bahwa pasien gangguan jiwa sepertinya kok gimana nanti kalau dia mau kerja, bisa kerja lagi apa enggak gitu ya. Semester 4 ini biasanya pasien-pasien neurotik, biasanya gangguan terkait cemas, stres, panik, agorafobia,
Hal-hal seperti itu yang mungkin kita temukan di semester 4. Dia biasanya jaganya ataupun bertugasnya di poliklinik, sehingga pasien-pasiennya adalah pasien-pasien yang tidak dirawat. Dia banyak melakukan psikoterapi-psikoterapi. Ada CBT, Cognitive Behavioral Therapy, belajar tentang juga psikoterapi yang dengan prinsip Gestalt, ada juga yang prinsip psikoterapi psikodinamik, ada juga yang CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dan banyak lagi lah. Jadi psikoterapi itu nggak cuma satu dan nggak cuma pada penyakit-penyakit tertentu, tapi kita bisa sesuaikan ada masing-masing kebutuhannya. By the way, psikoterapi itu talk terapi ya, terapi bicara. Jadi nggak pakai obat, lebih ke banyak ngobrol untuk bisa memahamkan pasien dan juga mengubah perilaku. Yang kelima nih, semester 5 nih, biasanya belajar gangguan kepribadian. Jadi kalau gangguan kepribadian ini memang biasanya tidak begitu terlihat apa ya, mengganggu dirinya sebelum kejadian-kejadian tertentu, tapi dia punya gangguan sebenarnya. Terus ada psikiatri marital dan keluarga. Jadi ini mulai semester 5 ini mulai cabang-cabang psikiatri didalami. Habis itu consultation liaison psychiatry. Jadi ini adalah bagian dari psikiatri yang akan mendampingi dan bekerja sama dengan bagian-bagian lain di rumah sakit untuk bisa menangani kasus. Contoh misalnya pasien dengan burn injury ataupun luka bakar seluruh tubuh, tentunya dia tidak hanya kesakitan dan merasa perih, tapi juga dia kehilangan harga diri, bagaimana dia ke depannya kalau misalnya dia harus ketemu sama keluarganya, bagaimana dia ketemu sama teman-temannya gitu kan. Atau misalnya dari OBGYN ada konsultasi tentang mau ada rencana operasi penyesuaian kelamin yang transseksual gitu kan. Itu juga psikiatri akan punya andil di situ. Ataupun banyaklah hal yang lain juga. Orang yang mah kronis atau dispepsia kronis, apakah ada gangguan psikiatrinya juga dibantu. Terus yang semester 6 akan belajar tentang psikiatri anak remaja. Dan kita udah jelas namanya, psikiatri anak remaja. Dan ini menarik memang, bisa mengetahui mereka yang bahkan belum bisa menjelaskan tentang dirinya, tapi kita bisa paham tentang dirinya. Psikiatri adiksi juga inilah, memang kita sangat butuh sekali belajar tentang bagaimana kecanduan ataupun ketergantungan saja. Jadi kita nggak sekedar ngomong kayak, alah ini gara-gara apalah, gara-gara candu segala macam, ya iyalah namanya juga candu. Psikiatri komunitas, ini kita belajar tentang promotif, preventif, dan juga bisa datang home care ke pasien, ke masyarakat. Bahkan juga belajar tentang kebijakan-kebijakan publik. Jadi kita bisa memberikan kebijakan psikiatri ini nggak hanya untuk satu orang manfaatnya, tapi juga untuk publik, karena maka dipelajari di psikiatri komunitas. Ada psikiatri spiritual dan religi, ya. Tentunya kita nggak asing juga dengan hal-hal yang dibilang bahwa ini mah kamu tuh, ini kan sering banget kita dengar deh, kamu tuh gangguan kayak gini karena kurang iman, iya. Kan gitu ya. Tapi sesungguhnya juga ada kok psikiatri spiritual religi yang memang membahas ini juga. Ya, kalau mau bahas tentang iman dan gangguan jiwa, saya rasa tidak di sini tempatnya. Nanti kalau mau ngobrol mungkin juga diskusi, boleh banget. Saya nggak banyak sih, cuma saya suka diskusi biar nambah ilmu saya juga. Terus psikiatri kultural juga, karena kita tahu juga ya, mungkin terapi-terapi di Amerika yang ditemukan oleh orang Amerika belum tentu sesuai sama kita, tidak sesuai sama budaya-budaya kita. Dan psikiatri wanita, ya. BTW saya belum pernah dapat lihat tulisan mata kuliah psikiatri pria. Jadi memang psikiatri wanita ini juga sesuatu yang menarik mungkin dan menjadi salah satu cabang ilmu. Terus yang semester 7 mulai belajar psikiatri geriatri, isinya adalah orang-orang yang sudah 60 tahun ke atas, dan ada psikiatri komunitas 2 yang dilanjutan dari semester 6. Terus semester 8 dia belajarnya nyamplok di departemen lain, nongkrong di departemen neuro, nongkrong di departemen IPD gitu, nggak nongkrong sih, tentunya belajar dan sharing ya, dan juga manajemen rumah sakit serta manajemen yang komunitas juga. Dan kita belajar, dan tentunya semester 8 ini udah harus menyelesaikan tesis, terus ada ujian LUN namanya dan ujian board namanya NBE. Dari situlah baru setelah lulus semua baru akan dinyatakan lulus sebagai psikiater. Yang pertama soal waktu, gimana ya? Kita sudah, jadi kalau buat saya pribadi, karena kita juga udah pernah jadi dokter dan paham bahwa
apalagi kalau kan udah koas nanti udah mulai juga lihat bahwa ya namanya dokter itu sarapannya kopi ya, makan malamnya kopi. Ya walaupun nggak semua orang harus ngopi sih, tapi intinya dia butuh kemampuan untuk bisa profesional di waktu saat dia memang bekerja. Tapi kalau bisa dia tetap istirahat ya tentu itu akan sangat baik. Nah yang pertama kalau waktu masuk dan pulangnya sebenarnya standar, harapannya sih sudah ada di RSIS atau RSIS Sadikin tuh jam 6:30 atau jam 7 gitu ya. Hari maksimal dan pulang mungkin di sekitar jam 4 atau sampai jam 6 tergantung kesibukan. Nah, itu untuk klinisnya aja, maksudnya pas sama pasiennya aja. Kalau ada hal-hal di luar itu, misalnya ya ada hal-hal di luar jam kerja, saya rasa ada masanya juga saya datang hari Sabtu, ada masanya juga saya datang hari Minggu, gitu kan. Mungkin memang kita ada kesepakatan untuk ada proyek sama residen yang lain, mungkin kita ada acara yang harus disiapkan karena kita mau bikin webinar misalnya, hal-hal seperti itu yang tentu di luar jam akademik. Tapi kalau jam akademiknya saya rasa dari jam 7 sampai jam 4. Tapi tergantung ya, apakah, oh saya harus follow up lebih cepat nih, bisa datang jam 6. Oh saya harus nyelesain pasien dan masukin data pasien sampai jam 6 sore, ya sudah berarti pulangnya lebih lama. Tapi saya rasa itu tergantung kasuistik dan nggak ada bahwa, oh setiap hari pulang jam segini, tergantung kebutuhan. Ada aja, ada masanya juga saya datang, saya pulang dari rumah sakit jam 9, ada yang lebih malam lagi gitu kan. Kenapa? Karena misalnya saya harus menyelesaikan hal-hal organisasi dulu, maksudnya ada tugas-tugas mau bikin acara apa gitu, beda. Terus mungkin saya akan masuk ke orangnya. Saya tampilin aja ya. Ini adalah sebagian dari guru-guru kami. Jadi ini saya belum sempat nulis namanya nih. Mungkin sekalian saya sebutin aja, semoga yang mendengar bisa ingat namanya. Iya, jadi yang ini sebagian ya. Jadi maksudnya ada banyak dosen-dosen kami, tapi lebih fokus misalnya dia di rumah sakit tertentu, tidak menjadi yang utama mengajar. Gitu. Kalau ini biasanya utama mengajar. Kalau yang lainnya itu lebih banyak pelayanan di rumah sakit lain, rumah sakit jiwa lain. Yang nanti kita akan lihat tempat-tempatnya, tapi juga berkenan untuk mengajar kami dan kami sangat terima kasih. Mohon maaf kalau ada dokter-dokter yang tidak disebutkan di sini, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya kepada dokter sekalian. Oke, yang paling kiri atas kita ada Prof. Tuti Wahmoti. Beliau adalah orang yang sangat inspirasional ya buat saya. Dia, beliau tuh yang dari dulu ada di psikiatri dan sampai sekarang masih mau mendampingi kami di psikiatri. Dan beliau punya semangat untuk ngajar besar sekali. Saya rasa saya sangat belajar banyak tentang apa ya, disiplin dan bagaimana memberi yang terbaik dari beliau ini. Beliau lebih fokus ke psikiatri biologi biasanya, jadi ngajarin tentang obat-obatan, bagaimana bekerja di otak, dampaknya seperti apa. Sebelahnya adalah yang sekarang jadi kepala departemen, Dr. Veranita Pandia, spesialis kedokteran jiwa, konsultan anak dan remaja. Nah ini beliau ini memang fokusnya di bagian anak dan remaja, dan ya seru memang kalau melihat beliau lagi periksa pasien saat pasien lain diperiksa. Itu kan kalau kita ngelihat pasien psikiatri diperiksa tuh kalau ngelihat senior, ngelihat kita sendiri gitu di poli gitu kan, pasiennya didudukin, maksudnya didudukin tuh disuruh duduk gitu kan, ngobrol. Nah, kalau beliau periksa pasien, pasiennya lari-lari gitu kan, ya, masih kecil gitu kan. Terus di sebelahnya ada Dr. Isti, Dr. Arifah Nuristiqomah. Dia adalah konsultan adiksi. Jadi beliau ini adiksi dan komunitas. Jadi kayak kalau mendengar beliau bercerita tentang adiksi itu, saya merasa bahwa beliau tidak hanya consider tentang adiksi per satu-satu orang, tapi juga bagaimana adiksi di komunitas itu terjadi. Dia tahu banget nama-nama obat, nama lainnya apa di orang-orang luar tuh. Kan kita taunya, oh ini namanya amfetamin ya gitu kan. Oh ini namanya metamfetamin ya. Kalau sabu itu apa? Kalau kecubung tuh apa, tahu. Jadi hal-hal yang berbau komunitas dia tahu juga. Sebelahnya adalah Dr. Luki Saputra. Beliau juga konsultan adiksi. Dan beliau memang kalau melihat beliau bercerita tentang psikiatri biologi itu ya luar biasa lah, pemahamannya sangat mendalam gitu. Dan beliau juga kalau di kami ngajar psikometri tadi yang tentang bagaimana tentang mengukur psikologi seseorang, dan
beliau kalau di PDSKJ itu ada di bagian psikoseksual dan marital. Jadi dia juga belajar tentang bagaimana hubungannya tentang psikoseksual dan marital. Sebelahnya, ini kalau yang anak-anak koas ini udah pasti tahu banget, Terlina. Terlina ini, beliau ini kalau ngajar itu sering banget cerita tentang pengalamannya. Dan kalau dengar cerita beliau, cerita pengalaman, saya tuh amazed gitu, kayak beliau ini bisa ingat cerita sedetail itu gimana caranya gitu. Jadi saya merasa bahwa oh segitu ya empati seorang psikiater, perhatian seorang psikiater itu segitu, dan beliau memberikan banyak gambaran atas itu. Yang kiri bawah ada Dr. Santi. Dr. Santi Andayani, beliau fokusnya di, beliau ini salah satu yang memang aktif di organisasi dan manajemen rumah sakit juga karena memang sesuai gelarnya. Beliau sesungguhnya juga banyak banyak berkecimpung di bagian consultation liaison psychiatry tadi, CLP, yang mendampingi bagian-bagian lain, departemen lain. Lalu di sebelahnya ada Dr. Tuti. Kalau tadi kita dengar ada Prof. Tuti, yang kiri atas ini ada Dr. Tuti, yang fokusnya di psikiatri adiksi juga, sedang menempuh, saat saya sedang menyampaikan di Zoom ini, beliau sedang menempuh S3. Harapannya bisa segera selesai. Terus selanjutnya di sebelahnya ada koordinator program studi saat ini, namanya Dr. Sally Iskandar. Beliau selain spesialis kedokteran jiwa juga merupakan spesialis akupuntur klinik, dan beliau juga PhD dari beliau juga PhD, dan memang beliau ini yaitu sangat fokus di riset ya. Beliau kalau nyari namanya di Google Scholar tuh banyak lah nemunya. Selanjutnya adalah konsultan paling muda kami, Dr. Febri. Ini kalau nggak salah pernah jadi pembicara di programnya PKM BEM Kemenko 4. Terus kalau soal ini ITAI, Indonesian Psychiatric Chinese Association, ini kayak kalau di BEM, kalau di Hima Kedokteran atau BEM itu ISMKI. Kalau ini IPTA, itu asosiasi residen psikiatri di Indonesia, yang memang tentunya di kami juga ada sih organisasi residennya, cuma ini yang se-Indonesia. Jadi saya rasa program-programnya, kalau program di PPDS itu sebenarnya tentunya nggak sebanyak pas esket ya, divisinya juga nggak sebanyak pas esket, karena kami juga mungkin kesibukannya berbeda, tapi kami juga punya program-program lain gitu. Nah, ya memang macam-macam lah, yang harapannya tidak hanya fokus sama akademik lah kita belajar. Terus environment-nya, ini adalah saya di 4 kilo lebih kurus. kita punya 3 tempat utama, tentunya kita belajar tempat lain juga, banyak tempat lainnya, cuma kita tempat 3 tempat utamanya ada RSHS, ya. Terus habis itu yang digambar di bawah itu ada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua, Lembang. Soalnya ada Cisarua Bogor, sedangkan yang di Bogor namanya Rumah Sakit Marzuki Mahdi, itu di Bogor. Nah ini 3 rumah sakit jiwa ini, rumah sakit ini yang memang menjadi center pendidikan, walaupun bukan berarti hanya terbatas di sini, banyak tempat lain. Tinggalnya di mana? Ya terserah kalian, sama kayak koas, mau ke kos boleh, mau di rumah boleh.